Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati program kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah bagi yang beragama Islam. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang berbahagia, Datuk Teknologis Dr. Muhammad Nur Hajah Hasrul bin Jono, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Melaka. Yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Syamrah Hayu Abdul Aziz, Penyandang Kursi Institusi Raja-Raja Melayu, Universiti Teknologi MARA sebagai penceramah jemputan. Yang berusaha, Ustaz Muhammad Syafi'i bin Ayub, Ketua Unit Kepimpinan Pelajar UKP UiTM Cawangan Melaka. Yang berusaha, Cik Nur Zatul Bazamah binti Azman Shah, pengarah program webinar kenegaraan yang bertajuk Perpaduan dalam Sistem Pendidikan di Malaysia. Yang dihormati, staf-staf dan mahasiswa-mahasiswi Universiti Teknologi MARA serta para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para hadirin yang dihormati. Jauh berjalan mencari makan, singgah sebentar di batang kali. Selamat datang, kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Alhamdulillah, terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia jua dapat kita bersama-sama berkumpul di program webinar pada hari ini anjuran Unit Kepimpinan Pelajar UKP UiTM Cawangan Melaka.
Dan juga mudah-mudahan program ini mendapat keberkatan dan keredoannya serta memberikan manfaat kepada para hadirin sekalian. Saya, Nurul Huda Nabilah binti Ramli, merupakan pengacara majlis bagi program webinar kenegaraan yang bertajuk Perpaduan dalam Sistem Pendidikan di Malaysia. Para hadirin yang dihormati sekalian, selaras dengan tajuk webinar pada hari ini, izinkan saya memberikan sedikit pengenalan berkenaan profil penceramah jemputan yang tidak asing lagi, iaitu Profesor Dato Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Beliau menggalas tugas sebagai penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi MARA. Beliau adalah anak kelahiran Kelantan dan sedang berkhidmat sebagai pensyarah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dari tahun 1995 sehingga kini. Merupakan lulusan bagi ijazah Doktor Falsafah PhD pada tahun 2007 di dalam bidang undang-undang jenayah dan hak asasi manusia dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dan juga berjaya menamatkan pengajian dalam Sarjana Undang-Undang Perbandingan MCL pada tahun 1993 dari universiti yang sama. Mempunyai pengalaman yang luas sebagai tenaga pengajar di dalam bidang penghususan iaitu undang-undang selama lebih kurang 30 tahun. Kepakaran beliau yang lain juga merangkumi bidang undang-undang perlembagaan, hak asasi manusia, jenayah syariah dan pentadbiran Islam di Malaysia. Terkini, beliau telah dilantik sebagai Ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dari 2018 sehingga kini. Beliau juga merupakan Ahli Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perak dari 2018 hingga kini. Juga telah dilantik sebagai Ahli Majlis Royal Terengganu Institute for Historical and Legal Studies bagi sesi 2020 sehingga 2022. Di samping itu, beliau juga bergerak aktif di dalam bidang penulisan dan penerbitan akademik dan telah menulis lebih 50 jurnal artikel dan bab di dalam buku berkaitan bidang penghususan. Telah menulis lebih kurang 500 rencana di dalam akhbar dan majalah dan sering diundang ke media utama atau secara atas talian bagi membincangkan isu perundangan. Penglibatan beliau sebagai kolumnis di akhbar Berita Harian dari tahun 2010 sehingga kini telah meluaskan persada beliau sebagai pakar undang-undang yang disegani. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Uda. Apa khabar, Prof? Sihat adanya. Alhamdulillah. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Macam mana puasa hari ini, Prof? Alhamdulillah. Okey je. Kat okay. Melaka macam mana? Kat sini macam mendung. Ada hujan. Alhamdulillah. Semoga semua baik-baik sajalah, insyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, boleh kita teruskan, Prof? Silakan. Okey. Dengan itu, tanpa meringahkan masa lagi, majlis mempersilakan Profesor Dr. Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam silaturahim, salam UITM di hatiku. Alhamdulillah, saya pertamanya mengucapkan terima kasih kepada Universiti Teknologi MARA Cawangan Laka kerana telah mengundang saya dan juga memberikan sokongan kepada Pejabat Kursi Institusi Raja-Raja Melayu untuk berbicara dengan tajuk yang amat penting, iaitu tentang bagaimana pendidikan ini boleh membentuk perpaduan. Ya. Saya mengucapkan terima kasih juga lah secara khususnya kepada yang berbahagia Datuk Teknologi Dr. Muhammad Nur Hajar Hasrul kerana sebagai rektor di Timbalan Rektor HGP di UITM
Dan saya fikir ni bukan kali pertamalah saya dengan cawangan ya Datuk. Dengan cawangan UiTM Cawangan Melaka, dan saya harapkan pertemuan kita ini akan membuahkan hasil, membina semangat, memberi pengetahuan dan membina jati diri patriotisme para pelajar ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada penganjur dan urus dia. Terima kasih juga untuk Ustaz Muhammad Syafiee tadi, dan untuk rakan-rakan urus dia yang rakan teknikal yang telah berusaha untuk menganjurkan program ini ya. Jadi dalam masa 2 jam ni mungkin kita juga ada sesi soal jawab selepas ini ya. Saya cuba mengambil pendekatan untuk berceloteh lah atau berbicara tentang hal bagaimana atas tajuk yang diberikan itu, bagaimana perpaduan itu dapat dipupuk melalui pendidikan ya. Jadi saya mulakan beginilah. Bagi rakan-rakan yang menganut agama Islam, sebenarnya pendidikan ini merupakan satu tanggungjawab untuk kita penuhi. Ya, begitu juga dengan rakan-rakan. Kenapa saya kata mereka yang menganut agama Islam ini? Sebab dalam agama Islam itu sendiri, ya, permulaan turun agama Islam itu ialah dengan bacaan Iqra. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah. Bacalah ni maknanya bacalah ni maknanya ia memerlukan pendidikan. Ia adalah berkaitan dengan pendidikan. Kenapa kita perlu membaca? Terima kasih Ustaz. Kenapa kita perlu membaca? Kerana dengan membaca kita akan mendapat pengetahuan. Jadi adakah setakat mendapat pengetahuan saja? Tidak. Apabila kita menuntut atau mencari ilmu ni, maka perkara yang lebih utama juga ialah untuk menjadikan kita ini manusia, insan ya. Kerana yang membezakan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah itu dengan makhluk yang lain ialah akalnya. Jadi bagi orang yang mempunyai ilmu, maka ini adalah suatu yang satu kelebihan ataupun suatu yang menunjukkan bahawa dia adalah sebenar-benarnya insan ya, berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain ya. Jadi kalau kita menyatakan tentang kepentingan pendidikan ini, maka perlulah kita merujuk kepada kita kenapa kita mendapatkan ilmu ataupun mahu mencari pengetahuan. Jadi sekarang ni anak-anak mahasiswa yang saya kasih sekalian ya, sekarang ni mungkin saya perlu maka berkongsi dengan anak-anak mahasiswa dan para hadiri yang saya muliakan ya. Pada awal ini kita memberikan peringatan kepada diri kita sendiri bahawa pendidikan ialah untuk kita mendapatkan ilmu itu, kerana untuk membolehkan kita menjadi memenuhi hasrat kejadian manusia itu sebagai manusia yang sebagai satu makhluk yang asal ni takwim, secantik-cantik ciptaan manusia, ciptaan Allah itu kan, secantik-cantik asal ni takwim, penciptaan yang sangat indah ya. Jadi dengan adanya ilmu itu, jadi berbezalah orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Jadi sebagai mukadimahnya, saya letak di situ bahawa pucuk pangkalnya ialah apabila kita ini seorang manusia, tidak kira siapa kita, maka kita hendaklah menuntut ilmu. Ya. Jadi dalam konteks yang kita bercakap hari ini ialah dalam konteks perpaduan. Jadi anak-anak mahasiswa ini amatlah dekat dengan dunia digital, dan kalian mempunyai banyak maklumat ataupun informasi-informasi yang kalian dapat dari media-media ya. Tapi mungkin saya boleh saya nak ajak berkongsi lah apa bezanya maklumat dengan ilmu ini. Apa bezanya maklumat dengan ilmu? What is different between information and knowledge? Ya. Information itu suatu yang kita dapat yang tidak membentuk cara fikir dan analisis kita. Contoh kita kata
berapa, dah berapa juta kes COVID, orang yang dijangkiti COVID. Berapa ribu orang yang telah boleh apa kata recover dari COVID atau sembuh dari COVID. Berapa statistik yang menunjukkan orang yang mengalami long COVID contohnya. Itu adalah maklumat. Tapi kalau ilmu ini ialah dia akan membina cara fikir kita, membina analisis kita, ya. Jadi tidaklah orang kata, tidaklah boleh kita kata bila kita belajar, kita menuntut ilmu, kita tidak mahu menggunakan ilmu itu. Jadi tujuannya ialah apabila kita belajar dan kita menuntut ilmu itu, supaya ilmu itu mendatangkan manfaat kepada kita. Orang kata, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Kalau kita kata orang itu tidak ilmu, ada tidak mengamalkan ilmunya, ia seolah pokok yang tidak menaikkan buahnya. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. So ini pepatah Arab lah dia kata, ya. Jadi ilmu itu hendaklah kita gunakan. So dalam konteks apa yang kita bincangkan pada hari ini ialah ilmu itu adalah untuk kita bukan saja membentuk saksiah diri, mendapatkan ilmu itu, tetapi juga untuk kita membentuk perpaduan dalam konteks sebuah negara. Ya, jadi apa yang saya ingin kongsikan juga ialah apabila kita menuntut ilmu, maka bukan saja untuk kita pergi sekolah, kita pergi kuliah dan sebagainya itu, tujuannya ialah untuk kita mendapatkan ilmu. Jadi bila kita mendapatkan ilmu itu sebagai seorang warga negara, bukan untuk mencerdikkan diri kita saja, bukan untuk membolehkan kita menjadi seorang intelektual saja, bukan untuk membolehkan kita menyampaikan ilmu kita kepada orang lain saja, tetapi untuk membentuk atau menjaga, menjamin perpaduan dalam kalangan masyarakat dan juga untuk kita mengangkat martabat atau kedaulatan negara kita. Jadi di sini kalau kita bercakap tentang pendidikan dan perpaduan, pastinya dalam pendidikan itu haruslah mengandungi ilmu-ilmu yang boleh membentuk diri manusia. Kemudiannya pendidikan itu juga boleh membentuk, memberikan ilmu pada diri seorang manusia itu supaya dia menjadi seorang warga negara yang baik atau warga negara yang boleh membantu mengangkat perpaduan. Jadi anak-anak mahasiswa, mahasiswi dan para hadirin yang saya muliakan, ya. Dalam konteks tajuk yang kita bincangkan ini ialah ada dua keywords ialah, ya, iaitu pendidikan dan perpaduan. Saya telah mulakan perbicaraan ini dengan satu dimensi yang amat luas lah, ya, dimensi yang amat luas. Jadi saya nak pergi juga tentang perpaduan itu sendiri, ya. Kenapa penting untuk kita membicarakan tentang perpaduan? Ya, kenapa agaknya program kita pada hari ini mahu membincangkan tentang perpaduan, ya? Sesungguhnya perpaduan ini adalah suatu faktor utama untuk memastikan negara kita menjadi sebuah negara yang stabil atau memastikan sebuah negara yang utuh atau kukuh, ya, bagi mendepani persoalan-persoalan ataupun mendepani cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kita. Sebab tanpa perpaduan yang kukuh, maka ini akan menyebabkan semua polisi atau dasar negara dan juga aspirasi negara itu tidak dapat tercapai. Macam orang kata, tanpa perpaduan kita akan bersengketa antara satu sama lain yang tidak dapat menumpukan kepada pembangunan negara. Contohlah, tiadanya perpaduan dalam kalangan orang-orang politik contohnya akan menyebabkan mereka tidak fokus untuk bekerja dan melaksanakan dasar-dasar yang dikeluarkan. Begitulah juga dengan kita, rakyat atau secara keseluruhannya rakyat ini hendaklah bersatu padu. Sekiranya kita tidak dapat bersatu padu dan perpaduan itu tidak dapat dicapai, maka kita tidak boleh menumpukan kepada kerja-kerja untuk membangunkan negara. Ya. Baik,
dalam konteks sejarahlah, ya, bagaimana kita boleh mencapai kemerdekaan. Kalau kita tidak ada perpaduan, maka kita tidak akan berjaya mencapai satu kesatuan fikrah, satu kesatuan pemikiran untuk kita bersetuju dalam konteks undang, bidang saya ialah undang-undang perlembagaan, untuk menyetujui apa nama peruntukan-peruntukan dalam perlembaga itu, kita memerlukan perpaduan. Jadi pastinya mungkin anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih sekalian dan para hadirin yang saya muliakan, kalau kita lihat dari segi sejarah negara, ya, kalau kita lihat dari segi sejarah negara, kita dapati kekuatan itu akan kekuatan sesebuah bangsa itu akan terzahir apabila perpaduan itu ditunjukkan. Contohnya dalam sejarah negara kita ialah pada tahun 1945-46 telah diperkenalkan Melayu Union. Ya, telah diperkenalkan Melayu Union. Tapi perpaduan dalam kalangan orang-orang Melayu telah menyebabkan Melayu Union itu gagal. Yang saya sering sebut pada rakan-rakan yang pernah mengikuti ceramah-ceramah saya, saya menyatakan bahawa kita tidak mungkin dapat menggagalkan gagasan British untuk memperkenalkan Melayu Union itu sekiranya kita tidak ada perpaduan. Ya, dan untuk menjamin keutuhan agama, budaya dan bangsa itu juga kita memerlukan perpaduan. Jadi perpaduan ini adalah satu elemen yang amat penting. Dari masa kita mula mahu menentang penjajahan, kemudian kita mahu membentuk atau cuba membuat pembentukan kepada negara kita sendiri. Ya. Jadi Melayu Union itulah pada saya, anak-anak mahasiswa, ya, semua dah belajar Melayu Union kan. Kalau ada apa-apa soalan boleh saja tulis di ruang komen, nanti kita akan bincangkan. Ya. Jadi sejarah negara menunjukkan kita telah mencapai satu tahap perpaduan yang sangat erat. Yang sangat erat kerana kita telah berjaya menghalang British daripada meneruskan gagasan Melayu Union itu, yang gagasan Melayu Union itu sebenarnya telah meragut kedudukan atau kedaulatan raja-raja kita. Dan ia juga telah meragut kedaulatan negara kita dengan memudahkan cara untuk mendapat kewarganegaraan. Jadi apabila kita mahu merdeka, perpaduan itu dicapai kerana kita berjaya menuntut supaya peruntukan-peruntukan itu dipersetujui. Untuk kita bersetuju tentang sesuatu itu, mestilah ada perpaduan. Pastinya, mestilah ada kesatuan minda atau persetujuan dalam merangka sebuah negara yang merdeka. Jadi untuk merangka sebuah negara merdeka lah, contoh dia lah, untuk kita buat program hari ini pun kita mesti ada perpaduan ataupun persetujuan supaya program ini berjalan lancar. Itu yang kita panggil sekarang ini ialah koordinasi, ya, to facilitate, untuk memudah cara dan juga untuk menyusun program-program yang kita laksanakan. Jadi dalam konteks sebuah negara, apabila kita membentuk persekutuan, perlembagaan persekutuan itu bagi persetujuan untuk membentuk sebuah negara persekutuan, itu juga adalah satu bentuk perpaduan yang maha erat, yang amat hebat. Dalam konteks perpaduan ini, saya sering menggunakan perkataan romantis. Maknanya hubungan antara warga negara dengan warga negara yang lain, hubungan antara rakyat dengan rakyat yang lain yang berbilang beraneka ragam perbezaan itu, dan juga hubungan antara pemimpin. Pemimpin ni kalau dalam negara kita ni, kita ada dua jenis, iaitu pemimpin yang berasal kepada sistem beraja dan satu lagi pemimpin yang mewakili rakyat melalui pilihan raya. Jadi kesepaduan dalam konteks ketiga-tiga pihak ini telah membentuk satu perlembagaan yang membolehkan kita mencapai kemerdekaan. Jadi perpaduan itu amat-amatlah penting. Namun dalam negara kita ini, kebimbangan ialah tentang perpaduan dalam kalangan masyarakat yang pelbagai, yang beraneka ragam dari segi amalan budayanya, dari segi agamanya, dari segi bahasanya. Jadi bila wujudnya perbezaan-perbezaan ini, maka sekiranya tidak didekatkan jurang perbezaan itu, dia akan melumpuhkan sistem perpaduan, melumpuhkan sistem negara itu dan melumpuhkan perpaduan.
Apabila perpaduan itu lumpuh, maka kita tahu hakikatnya ialah yang terkesannya ialah bukan setakat kita, rakyat atau pemimpin, tetapi hakikatnya ia akan memperjudikan kedaulatan negara itu sendiri. Jadi perpaduan ini amatlah penting. Dari dahulu sebelum merdeka, sampailah kita merdeka. Jadi selepas kemerdekaan itu, cabaran utama juga ialah perpaduan. Dalam konteks negara kita, untuk mencapai perpaduan, maka kita mengambil sistem demokrasi. Ya, sistem demokrasi ini dikatakan boleh menyumbang kepada perpaduan. Satu lagi, kita juga mengambil sistem beraja. Sistem beraja ini juga dikatakan sebagai satu cara untuk kita mencapai perpaduan. Baik, saya huraikan peranan raja dalam konsep perpaduan ini. Okey. Raja ini walaupun namanya ialah Raja-Raja Melayu, tetapi amanah yang baginda galas sebagai ketua utama negara itu ialah baginda menjadi payung kepada keseluruhan warga negara. Kami di Pejabat Kerusi sering menggunakan hashtag Found of Justice, pancuran keadilan. Ya. Hashtag pancuran keadilan. Jadi institusi beraja itu adalah institusi yang memancarkan. Kalau dari segi, kalau kita panggil macam kalau kita selalu lihat air, orang panggil air pancur lah, maknanya dia akan menunjukkan institusi beraja itulah the fount of justice yang yang menyampaikan keadilan pada semua pihak tanpa mengira asal usul keturunan, tanpa mengira agama, tanpa mengira bahasa yang digunakan. Ya, jadi institusi beraja ini saya sering juga tertanya-tanya dan saya mencari jawapan. Kenapa kita memperkenalkan institusi beraja? Jadi antara salah satu sebabnya ialah kerana budaya sosial masyarakat kita itu yang beraneka ragam, maka kita memerlukan satu form of justice. Kita satu memerlukan satu titik poin untuk memastikan kita mempunyai atau mencapai satu matlamat itu. Kita berbagai-bagai ni, tapi kita menyampai satu puncak iaitu yang di-Pertuan Agong atau Ketua Utama Negara sebagai simbol perpaduan. Jadi dalam konteks ini kita mempunyai berbagai simbol perpaduan. Ya, pertama yang utamanya ialah yang di-Pertuan Agong itu bagi negeri-negeri yang rajanya, dan bagi Melaka yang tidak ada raja mungkin yang di-Pertua negeri. Tetapi yang di-Pertua Negeri ini juga adalah kita walaupun kat Melaka tak ada raja, Pulau Pinang tak ada raja, Sabah Sarawak tak ada raja, tapi the fount of justice, kita semua adalah di bawah payung dunia, ke bawah dunia Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi perpaduannya, konteksnya di situ. Ya. Dalam konteks pendidikan tentang institusi yang di-Pertuan Agong ini, inilah yang kita perlu ajari kepada masyarakat, kepada anak-anak kita, kepada mahasiswa kita, rakan-rakan pensyarah. Ya. Jadi apa yang kita perlu sampaikan kepada anak-anak mahasiswa-mahasiswi kita ialah yang di-Pertuan Agong itu adalah fount of justice. Fount of justice ataupun pancuran keadilan tadi. Jadi melalui proses pendidikan juga, ia akan membolehkan kita mencintai institusi beraja dan seterusnya meletakkan harapan dan meletakkan aspirasi bahawa raja atau institusi yang di-Pertuan Agong itulah juga yang akan memberikan perpaduan kepada kita. Jadi penting untuk kita mendidik anak bangsa kita tentang institusi ini supaya mereka juga memahami tentang peranan yang dimainkan oleh institusi beraja, iaitu menjadi simbol perpaduan. Dalam konteks undang-undang, ya, dalam konteks undang-undang, kita tidak menyebut dalam perlembagaan kita ke atau mana-mana undang-undang ke secara jelas atau secara harfiah atau eksplisit bahawa yang di-Pertuan Agong itu adalah simbol perpaduan. Kita tak tulis itu. Tetapi bahkan ya, anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih sekalian ya, bahkan dalam perlembagaan kita, undang-undang tertinggi negara itu juga tidak mempunyai satu patah pun perkataan tentang perpaduan. Tak ada pun perkataan unity atau united. Tak ada dalam perlembagaan itu. Cuma dalam perlembagaan itu digunakan contoh formula aman dan damai untuk memastikan adanya perpaduan. Jadi ini perlulah
mendapat perhatian para pendidik semua bahawa perpaduan itu adalah dianggap sebagai suatu yang TST, satu perkara yang awak tahu, saya tahu, walaupun dia tidak bertulis secara langsung di dalam perlembagaan itu. Di negara lain seperti negara Jepun contohnya, mereka meletakkan peruntukan yang jelas bahawa Maharaja Jepun itu adalah simbol perpaduan bagi negara mereka. Jadi hadirnya kita, hadirnya perkataan perpaduan itu kerana kita fikirkan bahawa ia adalah suatu elemen yang penting walaupun ianya tidak dizahirkan dalam konteks perundangan, dalam konteks explicit provision atau peruntukan khusus dalam perlembagaan. Jadi saya sudah menjelaskan tentang elemen perpaduan ataupun simbol perpaduan ataupun sistem yang kita amalkan yang boleh mencapai perpaduan. Baik, satu sistem yang kita amalkan juga ialah sistem demokrasi. Adakah demokrasi ini juga memberi ruang kepada perpaduan itu untuk berlaku? Ya, pastinya kalau kita melihat kepada prinsip-prinsip atau dasar-dasar pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi ini, antara elemen-elemen utama dalam demokrasi itu ialah menjamin kebebasan-kebebasan, ya, menjamin kebebasan-kebebasan dalam ruang lingkup atau dalam ruang lingkup atau dalam skop yang dibenarkan oleh perundangan. Jadi demokrasi juga membenarkan seseorang itu mempunyai kebebasan-kebebasan yang tertentu, terutamanya mereka mempunyai kebebasan diri, kebebasan untuk mengamalkan agama, kebebasan untuk mendapatkan hak kesamarataan ataupun mendapatkan equity atau keadilan, hak untuk memiliki harta, hak untuk mendapat pendidikan, ya, hak untuk bersuara dan sebagainya. Jadi hak-hak ini sebenarnya juga boleh menyumbang atau sekiranya tidak dijalankan dengan baik, boleh menyumbang kepada perpaduan atau sekiranya tidak diamalkan dengan baik, ia boleh mendatangkan perpecahan dalam kalangan masyarakat. Contoh, ya, dalam konteks demokrasi ini kita mengamalkan kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara inilah yang boleh menyebabkan berlakunya pertelingkahan atau perbezaan. Contoh, seseorang itu menyatakan beliau mempunyai kebebasan bersuara. Okay? Dan kebebasan bersuara itu digunakan untuk menyampaikan kata-kata kebencian dalam kalangan masyarakat. Maka itu telah memusnahkan konsep perpaduan itu sendiri. Jadi sistem demokrasi yang kita amalkan ini pada setiap masa hendaklah diimbangi dengan tanggungjawab. Maknanya sekiranya konsep demokrasi itu memberikan kebebasan, tetapi pada masa yang sama kita mahu mencapai perpaduan. Tapi sekiranya disalahgunakan konsep demokrasi itu, maka perpaduan itu tidak akan tercapai. Natijahnya ialah perpaduan itu tidak akan tercapai. Jadi pendidikan berkaitan dengan demokrasi ini juga perlu memberikan penghayatan kepada nilai-nilai perpaduan itu sendiri. Ramai orang bercakap sekarang, mungkin dalam kalangan anak-anak mahasiswa dan mahasiswi juga, sering menggunakan atas tiket demokrasi kita mempunyai kebebasan. Atas tiket demokrasi kita mempunyai hak untuk kita tunaikan sebagai hak. Tetapi mahasiswa-mahasiswi saya ini sekalian, ya, apabila kita bercakap tentang demokrasi, kita juga hendaklah memberikan tumpuan khusus kepada perpaduan. Maka setiap hak yang disebut di dalam hak demokrasi itu perlu dilaksanakan dengan tanggungjawab. Jadi sekarang ni di sini saya mahu merangkumkan apa yang saya bincangkan tadi ialah sebenarnya dalam konteks pendidikan kenegaraan. Maksudnya kita mendidik masyarakat negara kita, mahasiswa dan mahasiswi dalam negara kita tentang konsep kenegaraan kita bagi membolehkan kita mencapai nilai-nilai perpaduan itu atau mencapai sisi-sisi perpaduan yang kita impikan, ya. Jadi kalau
Sekarang ini perkataan yang kita gunakan ialah perpaduan. Dalam konteks sosiologi, mungkinlah banyak dimensi-dimensi yang kita akan yang akan memberi kesan ke atas perpaduan itulah. Yang kita akan bincangkan hari ini ialah dimensi pendidikan. Saya belum sampai lagi ke tajuk dimensi pendidikan itu. Saya nak lihat dulu, nak bawa para hadirin yang saya hormati sekalian, yang saya muliakan, kepada urutan sejarah negara tentang perpaduan ini. Ya. Semasa kemerdekaan tadi saya sebut, sukarnya kita untuk bersetuju tentang kedudukan bahasa Melayu, sukarnya kita untuk kita bersetuju tentang syarat-syarat kewarganegaraan. Namun oleh kerana perpaduan, akhirnya kita percaya meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Melayu juga sebagai bahasa rasmi. Apa itu bahasa kebangsaan? Bahasa kebangsaan ini adalah bahasa yang ditetapkan secara politiknya dan dalam negara kita telah diperundangkan untuk menjadikan ianya identiti sebagai identiti sebuah negara. Jadi bahasa Melayu itu adalah identiti negara. Apa pentingnya identiti negara ini? Ia adalah untuk mencapai aspirasi perpaduan. Satu negara, satu bahasa. Jadi barulah ia mudah untuk kita mencapai perpaduan. Tapi saya tidak nafikan banyak negara di dunia yang mempunyai dua bahasa sebagai bahasa kebangsaan mereka. Ya? Tapi dalam konteks Malaysia, untuk punya satu bahasa saja sebagai bahasa kebangsaan ialah bagi tujuan untuk mencapai perpaduan. Sesungguhnya bahasa itu jiwa bangsa. Orang kata sesungguhnya bahasa itu jiwa bangsa. Maknanya apabila kita mahu membentuk sebuah negara yang mempunyai jiwanya sendiri, maka kita hendaklah mempunyai satu bahasa terpakai ke semua. Namun mahasiswa-mahasiswa yang saya kasihi sekalian, persoalan-persoalan sering dikemukakan tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ini. Pada pilihan raya pertama selepas kemerdekaan, iaitu pada tahun 1959, sudah keluar bibit-bibit yang mempersoalkan kedudukan bahasa itu sendiri kerana ada pihak yang mahukan bahasa lain, iaitu Mandarin, untuk dijadikan juga sebagai bahasa kebangsaan. Maka berlakulah perbahasan-perbahasan semasa pilihan raya yang terjelmanya ialah pada tahun 1969. Apabila suara-suara tentang perbezaan itu semakin luas, semakin besar, maka pada pilihan raya 1969 dikatakan punca kepada berlakunya tragedi 13 Mei itu ialah kerana tuntutan sesetengah pihak untuk menjadikan bahasa lain selagi bahasa lain daripada bahasa Melayu untuk dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Jadi masalah kita di sini ialah cabaran kita di sini ialah untuk memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Okey, perlembagaan ia tidak menggunakan bahasa perpaduan tetapi ia menggunakan istilah bahasa kebangsaan. Kenapa? Apa bezanya? Ianya sebenarnya kesannya ialah tidak ada apa-apa perbezaan kerana kebangsaan itu semangat bangsa itu ada apabila kita menggunakan istilah bahasa kebangsaan. Bila menunjukkan kebangsaan itu maknanya we belong to one nation. Kita ini terbentuk dalam satu bangsa, iaitu orang yang menjadi warga negara kepada tanah Melayu awalnya dan kemudian Malaysia mula 1963 itu. Jadi hasil daripada tragedi 13 Mei itu, ia telah memberikan kita satu pengajaran yang amat besar dalam konteks perpaduan. Amat besar. Kerana kita lihat hasil daripada atau natijah daripada berlakunya tragedi itu, ratusan jiwa telah hilang. Berlakunya pembunuhan, berlakunya persengketaan antara hubungan kaum, berlakunya perubahan dari segi fabrik sosial dalam kalangan masyarakat kita. Jadi bagaimana kerajaan pada ketika itu mahu memulihkan keadaan untuk memastikan
perpaduan itu kekal utuh atau dicipta balik atau mendapat perpaduan yang lebih erat. Maknanya dari merdeka kita dah ada perpaduan. Ia dicemari dengan titik hitam pada tahun 1969 itu dan kemudiannya bagaimana untuk kita memulihkan keadaan hubungan etnik ataupun hubungan antara kaum dalam kalangan masyarakat Malaysia. Maka di situ difikirkan pelbagai perkara untuk memulihkan hubungan antara komuniti atau masyarakat atau kaum dalam negara kita. Jadi apakah tindakan yang telah diambil oleh kerajaan pada ketika itu? Yang paling kita nampak ialah kerajaan telah memperkenalkan atau membuat satu, melalui Yang di-Pertuan Agong telah membuat satu proklamasi diraja yang kita namakan Rukun Negara. Ya. Rukun Negara itu adalah satu dimensi, satu cara untuk kita mengangkat perpaduan. Sebab aspirasi utama negara, cita-cita negara kita ialah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat. Saya harap anak-anak mahasiswa sekarang boleh Google, ya, boleh cari rukun negara. Bukan prinsip rukun negara, tetapi matlamat negara. Sebab rukun negara itu dia ada dua bahagian. Pertama, cita-cita negara. Keduanya, prinsip untuk mencapai cita-cita tersebut. Rukun matlamat negara kita yang pertama ialah mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan warganya. Mencapai perpaduan yang lebih erat, maka sehingga kini, walaupun rukun negara itu telah berusia lebih 51 tahun, lebih 50 tahun, ianya masih lagi dengan matan asalnya, dengan matlamat asalnya, iaitu untuk mencapai perpaduan yang lebih erat. Bukan bermakna kita tidak ada perpaduan sekarang ini. Perpaduan itu telah kita capai. Tetapi kalau dalam konteks rakan-rakan di fakulti ataupun di pusat-pusat kajian tentang perpaduan ini, mereka tidak menggunakan istilah perpaduan. Mereka kata agak mustahil untuk kita mencapai perpaduan. Perpaduan ini, orang kata apa, semacam telah bersatulah, bergabunglah. Contoh kalau kita buat kek ke apa kan, dia dah disatukan tu dengan tidak ada apa-apa perbezaan lagi atau tidak mungkin untuk dipisahkan lagi. Itu perpaduan. Maksudnya suatu yang sangat-sangat kukuh, sangat-sangat utuh yang tidak boleh dirombak atau tidak nampak lompang-lompangnya. Tapi mereka menggunakan istilah kesepaduan. Istilah kesepaduan ni, dia, kalau kita lihat perpaduan tu, dia seolah-olah macam ada stages dia, ada hierarchy dia, ya. Untuk capai satu perpaduan itu, dia melalui prosesnya. Dan sampai bila pun mahasiswa-mahasiswi, kita mungkin tidak capai satu perpaduan yang sangat yang tidak boleh dipersoalkan lagi eratnya itu. Seperti orang kata apa, nyawa dan darah lah. Dia kata maknanya dia tidak boleh dipisahkan, ya. Oh, kalau dalam yang lebih sastra, dia kata seperti lagu dan iramanya, dia tak boleh dipisahkan. Kalau tak ada, kalau tak, salah satu tak ada, tak boleh. Tapi dalam konteks perpaduan kita ni, bagi rakan-rakan sosiologi yang sedang membuat kajian tentang indeks perpaduan negara ni, kata kita belum capai ke tahap itu. Kita belum mempunyai kesepaduan sebab masih lagi ada ruang-ruang kadang-kadang, kan, kalau anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang menggunakan Twitter atau media-media sosial ni, kalian mungkin akan nampak perbezaan-perbezaan antara komuniti kena. Ya, Prof. Seperti Aur dengan Tebing. Ya. Aur dengan Tebing, Isi dengan Kuku, benda macam tu lah. Ya. Tapi yang pentingnya dia eat blends together, tau. It blends together. Macam buat kek tu. Macam mentega. Mentega ke? Saya tak pandai masak. Mentega ke telur ke? Kita bancuh sekali, kan. Barulah dia akan, kek tu akan menjadi, kan. So dari situlah kita nampak perpaduan. Tetapi dalam konteks kita di Malaysia ni, kita hanya mempunyai kesepaduan. Kesepaduan ini adalah satu tahap untuk mencapai perpaduan. Tapi saya nak berfalsafah sikit lah.
Adakah kita akan mencapai perpaduan? Sebab perpaduan itu dia tidak ada limit, dia tidak ada had. Mungkin kita sampai ke satu tahap, kita fikir ini dah perpaduan, tapi ada sikit lagi elemen yang perbezaan sikit-sikit, dia tidak akan sampai 100% perpaduan itu. Tapi pada saya, kita sebenarnya di negara kita ni, sebab saya bukan orang sosiologis, ramai orang hanya orang apa pakar-pakar sosiologi yang boleh memberi pandangan tentang perpaduan atau kesepaduan itu. Tapi saya tak nak berpolemik banyaklah kat situ. Ya, cuma nak katanya, kalau kita kata tak ada lagi perpaduan, ini apa sebenarnya yang kita ada sekarang? Orang sosiologi jawab ialah kesepaduan. Bukan perpaduan, tapi dia macam tak apalah, itu kita tinggalkan gitu ya. Saya lost my words, I mean lost apa orang panggil idea untuk saya bercakap tadi ya. Cuma cakapnya mencapai perpaduan yang erat yang dicita-citakan dalam aspirasi rupa negara itu. Dan cita-cita negara kita seperti yang saya selalu bincang dari tahun lepas, dari dulu-dulu lagi hampir 10 tahun saya buat kajian tentang ini pun, lima matlamat negara itu ialah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat, untuk apa membina hidup secara demokratik, untuk berkongsi kemakmuran negara, menerima kepelbagaian tradisi dan juga menggunakan sains teknologi secara progresif berdasarkan matlamat, berdasarkan prinsip-prinsip percaya kepada Tuhan, setia kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan seterusnya kesopanan dan kesusilaan. Mahasiswa-mahasiswi dan rakan-rakan hadiri yang saya muliakan. Dengan lima tujuan kita atau matlamat negara kita dan lima prinsip ini, ianya semua terangkum, tujuannya ialah sebenarnya ialah untuk mencapai perpaduan. Apabila contoh ya, bila kita ambil prinsip, semua orang bersopan santun, mengamalkan kesopanan dan kesusilaan, maka kita akan mudah mencapai perpaduan. Semua orang percaya kepada keluhuran perlembagaan, percaya kepada mentaati mentaati raja dan juga mempunyai Tuhan. Semua orang ada people of faith ya, mempunyai Tuhan atau mempunyai agama itu, maka ia memudahkan kita untuk mencapai tahap perpaduan itu. Sebenarnya rukun negara itu ada cipta untuk mencapai perpaduan. Okey, seterusnya, apakah sebab yang boleh menjadi, apakah sebab yang menjadi cabaran kepada perpaduan itu? Apakah perkara-perkara yang membolehkan, yang menyebabkan berlakunya perpecahan? Apakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya perpecahan? Okey, komen Prof ya, komen Prof Zuraiga. Oh, dalam satu kelompok pun susah nak capai perpaduan. Bangsa Melayu contohnya ya, perpaduan dalam kalangan Melayu sudah menjadi begitu suatu yang agak jelas, nyata dalam pelbagai pelbagai faktor yang menyebabkan tidak ketidaksepaduan dalam kalangan bangsa Melayu itu sendiri. Ya. Tapi dalam konteks Malaysia, antara hubungan etnik lah, ya, antara hubungan antara apa nama panggil kumpulan-kumpulan etnik ataupun komuniti-komuniti ni, faktor yang boleh memecah belahkan mereka ialah faktor pertama, perbezaan dari segi pendidikan. Yang keduanya, faktor ekonomi. Tapi yang pentingnya ialah faktor ekonomi itu sendiri. Jurang ekonomi antara kaum akan menyebabkan persengketaan, akan menyebabkan berlakunya rasa hasad dengki, melihat kemewahan dan kekayaan sesuatu kaum itu. Dan inilah juga antara sebab yang dikatakan berlakunya 13 Mei itu. Menjadikan punca perpecahan ialah perbezaan pendidikan dan ekonomi. Yang saya nyatakan di sini ialah perbezaan ekonomi. Jurang ekonomi yang jauh antara masyarakat itu akan menyebabkan
mereka bersengketa antara satu sama lain. Bersengketa antara satu sama lain. Kenapa? Jurang kemiskinan dan kaya. Lihat negara di dunia, kalau jurang yang kaya dengan yang miskin itu terlalu jauh, maka ia akan menyebabkan negara itu tidak aman. Jadi, perpaduan itu juga sebenarnya bukan perbezaan kaum saja, tapi ia adalah kerana jurang ekonomi. Kalau masing-masing kaya, masing-masing berkongsi kebersamaannya dalam konteks seperti yang dibawa dalam apa message keluarga Malaysia dan kemakmuran bersama, maka kita akan boleh mendekatkan jurang ekonomi itu. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, ini ketidaksepaduan dalam kalangan masyarakat atau perpaduan dalam kalangan warga itu tidak akan tercapai. Bagaimana untuk mencapai kemajuan ekonomi bagi sesebuah kaum? Mereka haruslah mempunyai pendidikan yang tinggi. Jadi, apabila kita berhasrat untuk mencapai perpaduan, maka perkara yang kita perlu bina ialah pendidikan untuk semua. Satu lagi saya nak bawa mahasiswa-mahasiswi kepada menghayati situasi semasa, ya. Negara kita ini sekarang bukan dihuni oleh warga negara saja, kan? Kita punya, kalau kalian dekat Melaka tu sebab banyak kilang, kilang mami ke apa kan, banyak kilang. Jadi bila banyak kilang, maknanya untuk mengusahakan perkilangan itu, kilang tersebut, perlulah kita mempunyai pekerja-pekerja yang ramai. Dan pekerja-pekerja yang ramai itu bukannya datang dari tanah air kita, mereka dari luar negara. Jadi, adakah kita juga, satu dimensi yang kita perlu lihat perpaduan sekarang, ya. Pernahkan kalian dengar satu kumpulan masyarakat dari luar negara yang tinggal dalam negara kita ini membuat rusuhan? Mereka menentang negara kita. Jadi kita juga memastikan perpaduan dalam kalangan mereka dengan tunjang mereka kepada undang-undang negara kita. Mereka juga haruslah menjunjung kedaulatan negara kita bagi kita mencapai perpaduan dengan mereka sekali. Sekarang di negara kita belum pernah berlaku mana-mana orang tempatan menyerang orang luar negara yang tinggal dalam negara kita ini. Tidak pernah berlaku. Tapi sekiranya kita tidak menangani isu perpaduan bersama dengan orang yang datang dan menduduki negara kita, menjadi penduduk, ya, bukan menjadi rakyat negara kita, maka perpaduan itu mungkin akan tercapai. Tidak tercapai. So, dari segi pendidikan, maka apabila kita mahu mencapai suatu tahap ekonomi atau mengurangkan jurang ekonomi antara masyarakat itu, maka kita perlukan juga pendidikan untuk mengangkat taraf ekonomi mereka. Kan? Saya fikir kita semua dah faham bahawa, contohlah, kenapa dulu UiTM ditubuhkan? UiTM ditubuhkan contohnya untuk memberikan ruang pendidikan kepada anak-anak Melayu, ya, atau Bumi Putra. Bila kita membentuk Malaysia, kita membentuk Bumi Putra, ya. Kalian tahu tak, tahu atau tidaklah, ya. Dulu-dulu UiTM dan dulunya IPM, kan, kalian generasi baru, kalau orang yang masuk belajar di IPM itu, ada kalanya mereka yang tidak mendapat keputusan cemerlang. Mereka tidak mendapat keputusan cemerlang dan mereka tidak dapat ke universiti-universiti yang lain, ternama yang lain. Mereka masa dulu, sebabnya dia meletakkan dululah masa ITM lah, sebab dia mahu membentuk ekonomi pendidikan kepada orang Melayu, orang Bumi Putra. Dan apabila orang Bumi Putra itu mendapat pendidikan yang tinggi, maka mereka boleh berusaha untuk mendapatkan ruang pekerjaan dan seterusnya membaiki ekonomi ekonomi keluarga dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Jadi pendidikan itu boleh menjadi adalah suatu elemen utama untuk mendekatkan jurang ekonomi.
Jadi bila jurang ekonomi itu tidak jauh, berkongsi dari semuanya, berkongsi dari segi ekonomi itu, maka ia akan mencapai perpaduan yang yang kukuh atau yang lebih erat dalam kalangan masyarakat Malaysia. Jadi saya percaya anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi sekalian, apabila kita bercakap tentang perpaduan, maka ekonomi itu juga penting. Ya, orang-orang macam sekarang lah kan, macam sekarang yang kita sedang menghadapi masalah ekonomi akibat daripada pandemik, ya, sedang diusahakan oleh kerajaan. Maka dari situ kita perlukan keutuhan patriotisme atau kekukuhan untuk untuk mencurahkan bakti kepada negara dalam konteks patriotisme ini. Tapi pada tahun 1971, apabila berlakunya tragedi itu dan dikenal pasti sebabnya, iaitu pertama kerana bahasa tadi, kalau kita lihat laporan Magaran, ya, yang dikeluarkan Majlis Gerakan Negara tu, dikeluarkan tu, dia kata ada dua sebab. Pertama kerana bahasa dan keduanya kerana ekonomi. Maka kerajaan pada ketika itu telah memperkenalkan dasar ekonomi baru. Dan ini yang dipolemikkan dalam dunia politik, dalam mereka yang bermain permainan politik ini, mereka menyatakan ini adalah suatu Malay centric lah, Bumi Putra centric lah. Tapi sebenarnya tujuannya ialah untuk membina masyarakat yang lebih terkebelakang dari segi ekonominya, supaya mereka mendapat manfaat ataupun kelebihan ekonomi, supaya boleh membentuk bangsa yang majoriti itu. Yang kita sebut tentang Melayu dan Bumi Putra ini, bangsa yang majoriti itu boleh mencapai tahap ekonomi sehingga mereka tidak mempersoalkan kewarganegaraan rakan-rakan yang lain. Ya, rakan-rakan yang bukan Bumi Putra tidak dipersoalkan kewarganegaraan mereka. Sekarang ni lah, kalau saya bagi contoh lah, saya tak tahu dekat Melaka, tapi kalau di Shah Alam, di Kuala Lumpur ni, terutama di Jalan Tengku Abdul Rahman ke kan, kita nampak orang luar lebih banyak manfaat perniagaannya berbanding dengan orang-orang Melayu tu sendiri. Saya tak kisah, saya tak nak bincang apa sebabnya, adakah sebab Melayu tu ke, atau sebab mereka tu lebih ni ke, lebih apa, berinovasi dalam melakukan aktiviti apa, ekonomi, dan mereka mampu untuk berniaga dan sebagainya. Kalau kita pergi ke sana pun, orang Melayu, kenapa mereka mendapat peluang yang lebih daripada orang-orang Melayu itu sendiri, ya? Contoh hari itulah masa COVID yang tinggi itu, yang kita tentang Pasar Borong Selayang. Kenapa orang bukan Malaysia yang duduk di situ dan apa, mencari apa nama, berterlibat dalam kegiatan ekonomi, kenapa bukan orang Melayu? Kita mempersoalkan mereka. Ini antara perkara yang saya fikir, sekiranya tidak dibendung dengan baik, ia akan mencabar perpaduan kita. Baik. Jadi sejak tahun 1971 itu kita ada rukun negara dan kita ada dasar ekonomi baru. Yang seterusnya, bila rancangan Malaysia kedua, ya, rancangan Malaysia kedua yang diperkenalkan pada tahun 1972, kalau anak-anak mahasiswa lihatlah rancangan Malaysia kedua itu, muka surat pertama lagi, dia terus membuka perenggan yang pertama dengan usaha kerajaan untuk mencapai perpaduan. Dan kalian tak rasa jemu ke? Dari tahun 1957 lah, 46, 45, 45, 46 dulu, sampai ke hari ini, kita terus bercakap tentang perpaduan. Sebab apa? Kalau kita rasa jemu untuk cakap tentang perpaduan, saya bimbang perpaduan itu tidak akan tercapai. Sebab setiap dasar dan polisi kerajaan juga hendaklah dasar dan polisi itu juga hendaklah mematuhi nilai-nilai perpaduan yang kita idamkan. Okey.
He, adakah pendidikan di universiti Dr. Mayu Aidia sendiri ada menerapkan atau memupuk konsep paduan? Kita boleh jawab dalam dua dimensi lah. Nanti saya jawab sekejap lagi sebab saya nak tengok, nak lihat kesan daripada peristiwa 13 Mei. Ya? Thank you, He, for the question. Hasil daripada 13 Mei tu juga saya cerita tadi, rancangan Malaysia kedua tahun 1972 tu meletakkan perancangan untuk perpaduan. Dalam perancangan, rancangan kedua tu ialah tentang sistem pendidikan juga, dan ditubuhkan apa, fakulti-fakulti berkaitan dengan sains kemasyarakatan, sains sosial dan sains kemasyarakatan. Itu ditubuhkan di universiti-universiti hasil daripada aftermath of kesan atau natijah daripada berlakunya peristiwa 13 ni. Jadi kita mempunyai pendidikan untuk mengkaji hubungan antara etnik dalam sains sosial dan kemasyarakatan itu. Dan inilah yang membuahkan cara bagaimana kita menangani isu-isu yang berkaitan dengan perpaduan. Dan di situ juga ada Jabatan Perpaduan Negara. Maknanya dasar kerajaan tu harus meletakkan perpaduan itu perkara yang penting. Ya, perkara yang penting. Jadi itulah antara beberapa kesan untuk peristiwa-peristiwa yang berlaku. Peristiwa yang berlaku pada 1969 itu, yang mana perpaduan itu sendiri telah diusahakan melalui dasar-dasar kerajaan berkaitan dasar pendidikan, dasar ekonomi dan dasar sosial. Satu lagi saya lupa ya, iaitu dasar kebudayaan negara. Okey, dasar kebudayaan negara juga ialah untuk mencapai perpaduan. So itu juga diperkenalkan selepas tragedi 1969 tu. Dasar kebudayaan. Saya tidak tahu sama ada rakan-rakan mahasiswa-mahasiswi meneliti dasar kebudayaan itu sendiri. Jadi kalau belum, saya harap kalian baca sebab saya tidak sempat untuk menghuraikan sepenuhnya tentang dasar perpaduan, dasar kebudayaan itu. Tapi the gist ataupun intipati kepada dasar perpaduan itu ialah, macam kalau kita lihat dalam matlamat negara yang keempat itu ialah liberal terhadap tradisi, kepelbagaian tradisi. Maknanya kita terbuka menerima kepelbagaian tradisi itu, maka ia dicantumkan dengan dasar budaya, dasar kebudayaan. 1971. Dasar kebudayaan itu sebenarnya meletakkan center apa tu, pemusatan kepada kebudayaan Malaysia yang berasaskan kebudayaan Melayu, yang kemudiannya kita menerima budaya-budaya lain untuk disatukan dalam suatu budaya majmuk. Jadi dalam konteks kita sekarang, kalau Malaysia, seperti kalau rakan-rakan apa tu yang menjadi apa, pensyarah ataupun facilitator kepada subjek etika dan peradaban, dan juga anak-anak mahasiswa yang sedang belajar etika dan peradaban, ini juga adalah satu cara untuk, atau satu elemen penting, kebudayaan ini adalah satu elemen penting untuk mencapai suatu peradaban. Jadi suatu peradaban ini hanya boleh dibentuk dengan adanya perpaduan, dan kebudayaan itu termasuklah sukan, seni tari, seni reka, macam-macam lah seni dalam kebudayaan itu dimasukkan dalam dasar kebudayaan, dan ia menjadi satu elemen untuk perpaduan. Jadi saya telah berkongsi pandangan saya tentang dimensi-dimensi ini. Okey, sebelum saya pergi ke fasa seterusnya dalam konteks pendidikan yang fokus utamanya ya, saya nak lihat sikitlah persoalan-persoalan yang dikemukakan ini. Saya terus baca di ruang chat ni lah ya. Tak apa, sudah saya terus, sebab kalau petang-petang begini saya pun nanti rasa mengantuk bercakap seorang ni. Okey. Saudara Solah Al-Fattah, bagi program pra-diploma ya, dulu ni sekarang. Kalau dulu
masa ITM tu. Jadi saya haraplah warga UiTM yang baru menyertai UiTM ni bolehlah tengok sejarah ITM dulu. Orang-orang umur macam saya ni, orang umur 50-an ni macam saya ni, tahu, lihat. Sebab saya kat kampung pun ada orang masuk UiTM. Ya, itu satu kebanggaan untuk orang Melayu pada ketika itulah. Untuk dapat masuk ke UiTM. Sebab bukan mudah untuk masuk universiti. Saya, kampung saya orang Kelantan. Kampung saya di Kelantan tu, saya orang kedua masuk universiti. Kakak saya orang ketiga. Ada seorang ni sebelum ni dah pencin dah. Pakcik tu dia baru dia masuk universiti. Jadi saya masa tu tahun 1980-an, pertengahan 1986. Tak ramai orang Melayu masuk universiti. Dalam satu kampung tu, bayangkan kampung tu dah berapa lama saya orang kedua masuk universiti. Maknanya bukan mudah untuk orang Melayu atau Bumi Putra itu menyertai institusi pendidikan tinggi. Ini bukan macam sekarang anak-anak ya. Bukan macam sekarang. Sekarang mudah sikit nak masuk universiti. Kalau tak dapat universiti awam, masuk universiti swasta. Yang ada juga apa bantuan keuangan kan. Okey. Dr. Ismail, terima kasih. Belajar dari sejarah silam dan jurang pemikiran yang berbeza dulu hingga kini, dulu hingga hari ini tentang perpaduan. Peranan pihak yang diberi tanggungjawab untuk memupuk saksiah dan keperibatan yang mulia hendaklah dituntut. Okey, mungkin saya boleh ulas sikitlah ni kenyataan atau perkongsian Dr. Ismail lah ya. Dr. Ismail ni pensyarah di UiTM Perlis. Untuk rakan-rakan penonton yang lain lah. Ya, komen saya ialah kerajaan cuba contohnya membentuk kementerian perpaduan dah sekarang. Dia bukan setakat jabatan perpaduan. Dekat kementerian tu, jabatan perpaduan tu ada institut kajian integrasi iklim nama dia. Institut kajian latihan, tak ingat lah, iklim. Institut kajian dan latihan integrasi macam tu lah. Integrasi nasional ya. Ada institut kajian, ada ni, ada kementerian. Tapi kita masih lagi bercakap tentang perpaduan. Yang saya percaya dan saya setujulah doktor, ia adalah untuk memupuk saksiah diri tu. Sebab dia datang dari dalam diri individu. Kalau individu tu bersungguh-sungguh untuk menegakkan untuk mencapai perpaduan, maka individu tu kita gabungkan jadi komuniti, jadi masyarakat, jadi negara, dan kita akan mencapai perpaduan tersebut ya. Satu lagi, walaupun saya katakan tadi dia ada kementerian-kementerian, dia ada kementerian perpaduan dan sebagainya ni, tapi usaha perpaduan ini bukan usaha satu kementerian. Dia perlu diusahakan secara bersama. Contoh Kementerian Belia dan Sukan. Bagaimana untuk mencapai perpaduan dalam kalangan belia? Kementerian Pendidikan, bagaimana untuk diusahakan para murid, para pelajar, mahasiswa dan pengajian tinggi kan? Mahasiswa dan mahasiswi semua untuk mengamalkan perpaduan atau tingkah laku perpaduan tersebut kan? Jadi dalam blueprint pendidikan yang saya akan huraikan sekejap lagi ya. Blueprint pendidikan juga memainkan peranan penting untuk mencapai nilai-nilai perpaduan tersebut ya. Okey, itu saja komen saya. Saya pikir itu saja pernyataan daripada Dr. Ismail lah. Kenapa dia tanya banyak kali ni? Adakah pendidikan di universiti terutamanya UiTM sendiri ada menerapkan atau memupuk konsep perpaduan? Saya percaya setiap universiti mempunyai elemen itu. Contoh apabila kita mempunyai pasukan-pasukan keselamatan. Contoh palapis, kita ada kesatria, kita ada suksis. Ini adalah juga boleh membantu perpaduan kerana disiplin tinggi dan kecintaan kepada negara itu tinggi. Semangat patriotisme itu tinggi, maka kalian mereka macam UiTM ni pasukan-pasukan beruniform itu lebih banyak menyumbang untuk sepatutnya dari segi cita-citanya. Kenapa kita ada palapis, kenapa dulu rotu kan, kenapa kita ada palapis, kenapa kita ada kesatria untuk membina disiplin diri.
Kalau dekat UiTM ni kita ada co-curriculum curriculum yang co-curriculum tertentu ya. So dalam konteks curriculum sebagai seorang pensyarah sebab saya tidak berapa familiar dengan apa yang berlaku di UiTM, mungkin Prof. Zuraida boleh kongsi pandangan beliau ya bagaimana UiTM menerapkan memupukkan konsep perpaduan ini. Mungkin oleh kerana orang kata UiTM ni adalah universiti yang dikhususkan kepada masyarakat Bumiputera saja, maka ia tidak menyumbang kepada perpaduan. Saya tidak diyakini oleh hujah itu. Hujah bahawa oleh kerana UiTM adalah hanya untuk orang Bumiputera, maka ia tidak boleh menyumbang kepada perpaduan. Saya tidak yakin dengan hujah itu. Saya yakin sekiranya ilmu itu disampaikan dengan baik, ilmu yang kita tanamkan kepada mahasiswa-mahasiswi UiTM itu adalah ilmu yang baik untuk mencapai perpaduan, meningkatkan kedudukan kumpulan-kumpulan Melayu. Dia bukan, UiTM tidak mengajar, tidak menghasut mahasiswanya untuk membenci ataupun bertelingkah dengan komuniti-komuniti lain. Tidak. Saya sangat yakin itu tidak dilakukan oleh UiTM. Dan ianya tidak boleh dilakukan oleh UiTM. Ia sekadar, ia juga perlu memupuk. Dan dari segi co-curriculum, dari segi pendidikan, dari segi curriculum atau akademik, kementerian mewajibkan juga seperti subjek. Dulu kita ada hubungan etnik, dulu kita ada apa hubungan etnik dan sekarang kita ada isu-isu semasa dan tamadun, etika dan peradaban melalui subjek-subjek umum. Dan saya dengan rendah diri, I'm honoured but I'm proud to say that UiTM telah membuat satu pejabat di bawah Naib Chancellor, iaitu pejabat kursi institusi Raja-Raja Melayu ni untuk memupuk perpaduan dalam kalangan mahasiswa supaya kita meletakkan seperti yang saya cerita awal tadi supaya meletakkan institusi beraja itu sebagai fount of justice. Jadi UiTM secara langsung dalam akademik, secara tidak langsung dalam kurikulum dan juga secara tidak langsung, secara langsung ke tak langsung, penubuhan kursi institusi Raja-Raja Melayu ni bagi membolehkan kita menghayati dan menginsafi peranan institusi beraja dalam konteks negara kita, bukan setakat undang-undang sebagainya, tapi ia adalah juga untuk mencapai perpaduan itu sendiri. Sekata pelajaran di sekolah-sekolah ada menyentuhkan dengan hubungan etnik agama bagi memupuk perpaduan. Ya betul, dalam blueprint pendidikan juga disebut bahawa nilai-nilai civic yang merangkum juga hubungan etnik ini perlu ditekankan dalam pendidikan agama dan pendidikan moral. Namun nilai-nilai patriotisme itu dalam blueprint pendidikan perlu disantuni oleh semua subjek, terutamanya 5 subjek lah, orang kata bahasa Melayu, sejarah, apa tu, civic. Dulu kita ada pelajaran civic, yang kita ada pendidikan Islam, pendidikan moral. Ini adalah subjek-subjek yang diutamakan untuk menyampaikan nilai-nilai perpaduan itu. Bahkan di sekolah-sekolah rendah dulu pun dia ada projek RIMUP, RIMUP. RIMUP itu ialah rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Ya, ia banyak dilakukan di sekolah-sekolah untuk memupuk perpaduan. RIMUP ni adalah antara satu projek yang ataupun satu program yang dilaksanakan bawah dasar pendidikan supaya ada integrasi antara murid atau pelajar yang murid ya yang sekolah rendah lah, murid yang yang pelbagai agama ini. Ya, jadi projek integrasi itu perlu diperkukuh lah supaya mereka ini mempunyai hubungan ya. Tetapi mungkin juga kita lihat pertama dari segi sistem persekolahan kita yang ni mungkin saya dah masuk sikitlah dalam sistem pendidikan kita ya. Kita mempunyai sistem sekolah yang pelbagai. Apa yang sering disebut orang ialah sistem vernacular ya,
Sistem vernacular. Sistem vernacular ini tidak ada diberikan tafsiran dalam undang-undang, tetapi dalam undang-undang Akta Pendidikan 1996 tu dia kata menteri boleh membuat satu, yang saya ringkaskan, menteri boleh menubuhkan satu sekolah antarabangsa. Sekolah antarabangsa ni ialah di Malaysia ni orang tempatan juga boleh menghantar anak mereka ke sekolah antarabangsa. Okey. Yang keduanya, kita juga mempunyai sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa pengantar yang berbeza. Dari sekolah kebangsaan, kita ada bahasa pengantarnya bahasa Melayu, dan menteri boleh buat, kalau Seksyen 28 Akta Pendidikan tu, menteri boleh buat menteri boleh buat sekolah jenis kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina atau Tamil. Bahkan di tadika boleh dibenarkan untuk menggunakan bahasa lain. Ini jarang dibincangkan. Tadika, contohlah kalau masyarakat urban seperti di Petaling Jaya ke di Johor Bahru ke Pulau Pinang ke, mereka lebih suka menghantar anak ke tempat-tempat Montessori yang mempunyai bahasa lain sebagai bahasa pengantar. Sebab kadang dia bimbang, anak dia kat rumah cakap bahasa Inggeris, nanti pergi sekolah tak faham. So, bahkan bukan setakat sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah rendah lah, kita ada sekolah jenis kebangsaan dan kita ada sekolah swasta, ya, dan kita ada sekolah antarabangsa tadi, dan agak beraneka ragam sistem sekolah tu, in the superb diversity, dan ini akan menyumbang kepada penggunaan bahasa yang lain. Jadi ia melemahkan kedudukan bahasa kebangsaan, ya, ia melemahkan kedudukan bahasa kebangsaan. Walaupun bahasa Melayu, bahasa kebangsaan adalah bahasa utama. Dahulu kita pernah ada PBSMI untuk mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Dan kita ada juga DLP, Dual Language Program. Ya, Dual Language Program yang membenarkan sekolah untuk menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Boleh pilih, ya, sekolah itu diberi pilihan dan pelajar juga diberi pilihan. Jadi persoalan begini, mungkin isu yang besarnya ialah adakah sistem persekolahan yang menggunakan bahasa pengantar yang berbeza-beza. Sekarang kita ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris untuk sekolah international, kita ada bahasa Tamil, kita ada Mandarin untuk sekolah Cina, dan mungkin kita ada sekolah-sekolah Arab yang menggunakan bahasa Arab sepenuhnya. Jadi kepelbagaian ini, persoalan yang mungkin timbul dalam kalangan masyarakat ialah adakah dengan membenarkan bahasa perantara yang berbeza ini akan menyukarkan capaian kita kepada perpaduan. Saya tak boleh jawab soalan itu secara langsung kerana saya tidak pernah mengadakan empirical, kajian empirical tentang itu. Saya telah beberapa tahun mencadangkan supaya suatu kajian yang inklusif dan komprehensif dilakukan tentang kesan penggunaan medium-medium ni, bahasa pengantar ini di sekolah-sekolah. Sepatutnya apabila persoalan perpaduan itu dibincangkan, ramai orang menyatakan beraneka ragamnya sekolah itu menyebabkan sukar untuk mencapai perpaduan. Jadi sebagai seorang akademik, perlulah kita bercakap tentang bukti yang nyata melalui empirical research. Saya harap rakan-rakan akademik di sini faham, para pelajar juga faham bahawa kita nak buat suatu keputusan, nak buat satu kenyataan besar tu, kita perlu ada hasil kajian. Jadi kalau ada hasil kajian menunjukkan, okey, kepelbagaian bahasa itu menunjukkan bahawa ianya telah memberi kesan negatif ke atas perpaduan, maka ia perlu dihentikan. Tapi setakat ini itulah jawapan saya, bahawa sekiranya tidak dilakukan kajian yang komprehensif dan inklusif oleh Kementerian Pendidikan, ia masih lagi menjadi tanda tanya dalam kalangan masyarakat. Mungkin ada orang menyatakan bahawa
ni perlu kajian lagi ke? Sudah terbukti. Tapi sebagai orang akademik, kita perlu ada bukti untuk menyatakan sesuatu. Ya? Jadi sekarang ni sistem pendidikan itu sendiri mampukah ia mencapai perpaduan? Ha, ini persoalannya. Jadi persoalan saya balik ialah adakah pernah kita tahu bahawa kita dapat hasil kajian bahawa berbezanya itu sebab itulah kita tak ada perpaduan atau ada elemen-elemen lain yang memecah belahkan kita. Okay. Contoh elemen perbezaan politik, elemen perbezaan parti politik, elemen perbezaan ideologi. Ideologi ni contohlah mungkin mazhab lah dalam konteks kalau konteks agama perbezaan mazhab, perbezaan pegangan ya. Sama ada dalam kalangan mungkin dalam bukan dalam kalangan mereka yang menganut agama Kristian juga mungkin ada school of thought yang berbeza-beza. Kalau orang Islam, orang Melayu dan orang Islam ni memang banyaklah. Ada orang kata dia mengamalkan ahli sunnah wal jamaah, ada dia kata dia Quranis, ada dia kata dia Salafi, ya, walaupun. Jadi inilah yang saya fikir sekarang ni adakah faktor sekolah itu beraneka ragam mediumnya telah menyebabkan kita sukar untuk mencapai perpaduan atau ianya adalah perbezaan-perbezaan apa, ia adalah kerana hasil daripada didikan kita sendiri kat rumah ataupun contohlah kalau tengok satu kaum yang lain, satu bangsa yang lain, oh tutup-tutup, tak tutup pintu, tak payah bercakap dan sebagainya. Ha, itu adakah itu menyumbang atau perbezaan politik atau perbezaan budaya dan sebagainya. Jadi saya fikir ianya belum lagi boleh menjadi satu bukti sekiranya belum ada kajian-kajian. Mungkin pandangan-pandangan atau persepsi-persepsi yang dilontarkan itu mungkin ada kebenaran, tapi ia harus dibuktikan kerana ia adalah isu yang sensitif bagi setengah-setengah pihak. Baik. Tapi pandangan saya ialah sekolah harusnya mempunyai medium yang sama, kurikulum yang sama, latihan guru yang sama dan juga pendekatan pedagogi yang sama supaya nak kata pedagogi yang sama itu mungkinlah satu persoalan, tapi kurikulum latihan guru dan sukatan pelajaran dan buku teks yang sama, itu akan menyumbang, pasti akan menyumbang kepada perpaduan. Kalau kurikulum berbeza, kurikulum tidak ada kesinambungan antara satu sama lain, maka itu akan menyebabkan perbezaan. Dokumen standard DSKP, dokumen standard sukatan pelajaran tu juga hendaklah sama supaya menghasilkan buku teks yang sama, ya. Jadi persoalan-persoalan dalam sistem pendidikan ini adalah dalam sistem pendidikan negara berasaskan kepada Akta Pendidikan 1966 dan juga KPT, ya, Akta Pendidikan Tinggi dan sebagainya tu mungkin boleh diimprovkan lagi atau boleh ditambah baikkan lagi supaya perpaduan itu boleh dicapai dengan lebih erat, ya. Suka saya sebut di sini bahawa antara bila saya study pelan pembangunan pendidikan, ya, sehingga 2025 tu menggunakan bahasa kebangsaan itu juga penting, menggunakan kurikulum yang sama. Okey, satu lagi perkara ialah tentang sistem peperiksaan yang sama. Okey. Pendemokrasian pendidikan, maknanya kita pastikan rakyat kita dari ceruk rantau mana pun mendapat akses kepada pendidikan. Contoh kalau kita pergi jauh, contoh Kinabatangan contohnya, ya. Saya tak tahu yang paling jauh dekat Melaka, Jasin lah kot, kan. Kinabatangan ke yang susah untuk dapat akses pendidikan ni. Jadi pendemokrasian itu bermaksud memberikan peluang yang sama dan peluang yang
apa nama tempat yang sama kepada semua warga negara Malaysia, maka ia akan boleh menyumbang kepada perpaduan itu. Dan saya sudah sebut tadi, rancangan integrasi murid harus diteruskan dan pemerkasaan sekolah-sekolah sekolah-sekolah kebangsaan ini untuk menarik apa nama penggunaan, menarik mereka yang tidak berbahasa Melayu atau bahasa ibunda yang berlainan untuk hadir di sekolah kebangsaan. Dasar, kalau kita lihat kepada dasar pendidikan negara, saya fikir ia boleh menyumbang. Cuma dari segi pelaksanaan itu, pendidikan guru. Okey. Pendidikan guru tentang apa orang panggil? Mendidik guru tu bagaimana untuk menyampaikan subjek-subjek yang mereka ajar tu supaya ia mencapai kepada perpaduan. Ya. Kalau dulu lah macam sejarah bukan mata pelajaran wajib, sekarang sejarah telah menjadi mata pelajaran wajib lulus dan wajib diambil dan wajib lulus, maka ini juga mungkin boleh menyumbang. Ya. Kejap ya, saya nak tengok. Okey. Solah Al-Fatah, kemasukan UiTM lebih mengutamakan pelajar Melayu dan Bumi Putera. Bagaimanakah kita nak kaitkan keutamaan ini juga menyumbang kepada perpaduan negara? Sebenarnya kita tak adalah, orang kata apa ya, tadi saya dah cerita bahawa walaupun Melayu dan Bumi Putera yang hadir ke UiTM, kita tidak pernah mengajar pelajar kita untuk membenci apa kaum-kaum lain. Keutamaan kita ialah untuk meningkatkan pendidikan dan meningkatkan kemampuan ekonomi orang-orang Bumi Putera. Itu keutamaan kita. Keutamaan kita ini, apabila kita meningkatkan pendidikan dan kemudiannya dapat meningkatkan ekonomi dan jurang, maka ia akan mendekatkan jurang ekonomi. Bila jurang ekonomi itu dekat, maka ia tidak akan menyebabkan tergugatnya perpaduan. Itu sumbangan UiTM. Dalam konteks penubuhan UiTM supaya pendidikan yang sepenuhnya holistik itu diberikan kepada komuniti yang terkebelakang dari segi ekonomi. Hakikatnya begitu. Jadi sekarang ni kalau kita lihat jurang ekonomi antara kaum, kek itu masih belum dikongsi secara sama rata. Jadi siapakah yang memegang kekuatan ekonomi negara? Okeylah. Kalau saya cadangkan ya, rakan-rakan dan juga mahasiswa-mahasiswi yang saya muliakan, mungkin tuan-tuan boleh baca satu buku tulisan Amy Tan ya, yang bertajuk World Under Fire. Ya. Dunia yang sedang membara. Ya. Oleh kerana kumpulan minoriti yang memegang kuasa ekonomi sama ada di Filipina atau di Indonesia atau bahkan juga di Malaysia, maka ketidaksepaduan itu mungkin akan menjadi lebih menyerlah. Contoh, di Filipina hanya 7 keluarga yang memegang kuasa ekonomi. Dan buku World Under Fire ini saya telah jadikan antara kajian dalam assignment-assignment yang saya, kajian-kajian yang saya buat ya. Jadi fokus bagaimana saya melihat kedudukan pendidikan dan ekonomi itu boleh membentuk jurang yang sangat besar dalam konteks perpaduan. Jadi apa yang UiTM boleh sumbangkan ialah mendekatkan jurang itu dengan memberikan ruang pendidikan dan peluang pekerjaan kepada komuniti terbesar, iaitu komuniti Bumi Putera. Itu pandangan saya, saudara Solah.
Namun dalam silibus pendidikan di RTPA kita banyak menggunakan bahasa Inggeris. Okey, lepas ni saya sambung untuk soalan. Saya nak habiskan sikit lagi apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Iaitu tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Saya percaya rakan-rakan bercara dan juga mahasiswa-mahasiswi pernah dengar tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah satu aspirasi apa yang kita nak capai dalam pendidikan kita. Pendidikan di Malaysia ini adalah satu usaha yang berterusan untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada percayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Okey. Sekarang ni apabila kita bercakap tentang pendidikan, apakah yang awal tadi saya sebut, apakah tujuan pendidikan itu sendiri? Tujuan pendidikan itu ialah untuk membentuk saksiah diri manusia atau diri insan atau diri seorang pelajar yang menghadiri sistem pendidikan itu. Supaya mereka mempunyai intellectual, mereka mempunyai kerohanian, mempunyai emosi dan jasmani. Dari segi fizikal, dari segi mental, dari segi emosi mereka, ia hendaklah seimbang. Dan seterusnya, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Percayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Maknanya, pendidikan kita ini mahukan kita menjadi people of faith. Masyarakat yang bertuhan atau beragama. Ya? Usaha ini adalah untuk melahirkan warga Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Okay? Untuk diri dia seorang. Serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Ha, jadi cita-cita, aspirasi pendidikan kebangsaan ini ialah untuk membentuk insan yang seimbang dari segi mentalnya, dari segi rohaninya, dari segi keintelektualannya. Dan kemudiannya dia boleh menjadi seorang manusia yang seimbang. Dia boleh menjaga dirinya dengan baik dan seterusnya menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran diri, kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Dekat sini, dia tidak sebutlah perpaduan itu. Tak adalah dalam falsafah pendidikan itu sendiri, tidak sebut supaya dengan jenis-jenis apa sifat-sifat insan yang telah kita bentuk ini, mereka akan membentuk perpaduan. Tapi perkataan keharmonian dan kemakmuran itu adalah hasil daripada perpaduan. Jadi saya fikir itu sajalah yang saya mahu kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini. Dan saya terus pada persoalan dulu sebelum saya dengar soalan kalau moderator ada apa-apa soalan ya. Okey, Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kini kita ingin mengangkat bahasa dan memartabatkan bahasa Melayu pada peringkat ASEAN misalnya, namun dalam silibus pendidikan di IPTA, kita banyak menggunakan bahasa Inggeris. Saya dari Universiti Islam Antarabangsa, memang bahasa pengantarnya ialah bahasa Inggeris lah. Lepas tu saya juga kadang-kadang orang kata apa, rasa kecewa lah, ya, nak nangis lah. Sebab apa, ada pensyarah kata, saya tak boleh menulis dalam bahasa Inggeris lah. Sorry, saya tak menulis dalam bahasa Melayu lah, tak capai maksudnya. Kan? Jadi kita lah, saudara Azad ya, nama bahasa kita ialah bahasa Melayu, dia bukan bahasa Malaysia. Ni kerajaan pun satu juga, kalau kita tengok buku bahasa Malaysia kan, anak-anak kita buku teks tu tulis bahasa Malaysia. Tapi itu tidak berperlembagaan lah jawab saya, sebab nama bahasa kita ialah bahasa Melayu. Dia tak guna bahasa Malaysia, kita bukan macam Indonesia. Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Dia kita nak buat di peringkat ASEAN, Indonesia pun tak setuju. Tapi dari awal dulu ia adalah bahasa Melayu. Cuma Indonesia yang menukarnya kepada bahasa Indonesia.
Okey, jadi saya fikir bagaimana kita nak perkasakan itu, ya, tanggungjawab kita para pendidik, rakan-rakan sekalian, ya, rakan-rakan pensyarah semua, tanggungjawab kita untuk mendidik anak bangsa. Banyakkanlah publication, penulisan dalam bahasa Melayu. Saya nak cerita pengalaman peribadi saya. Saya pernah ditegur oleh rakan-rakan. Dia kata, Syam, kalau awak menulis dalam bahasa Melayu, susah nak kira untuk kenaikan pangkat. Dia kata kan? Yelah, sebab itulah cakap kan, ramai orang menulis dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau saya menulis tentang mahkamah syariah, saya menulis tentang undang-undang syariah, pentadbiran Islam, kalau saya menulis dalam bahasa Inggeris, siapa yang akan mendapat manfaat daripada ilmu saya itu? Sebab tak ramai mereka yang fasih berbahasa Inggeris di mahkamah syariah. Bukan saya nak pelekeh tau, bukan saya nak kata apa, tapi realitinya bahasa yang mereka gunakan ialah bahasa Melayu dan mereka lebih fasih bahasa Arab daripada bahasa Inggeris. Jadi kalau saya yang merangkak-rangkak membaca bahasa Arab ni, menulis Arab pun merangkak-rangkak, saya lebih baik saya menulis dalam bahasa Melayu. Sebab target audience saya ialah mereka yang berbahasa Melayu. Bahkan saya percaya dan kebolehan menganalisis sesuatu masalah itu boleh dilakukan dengan baik sekiranya ianya dilakukan dengan bahasa, dalam bahasa yang seseorang itu baik. Maknanya kalau saya baik dalam bahasa Melayu, saya menganalisis dalam bahasa Melayu. Tapi jujurnya saya juga keliru dengan diri saya apabila kita menguasai beberapa bahasa. Kalau saya masa dekat dulu, masa saya buat PhD, saya baca bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Bila kita jumpa satu patah perkataan, kita mungkin sukar untuk menterjemahkan. Tapi ini bukanlah satu excuse untuk mengatakan kita harus berbahasa Inggeris all the time. Tidak. Jadi saya seru juga rakan-rakan supaya kita boleh berusaha, dan kalau pengubah polisi di mana-mana universiti ke, perlulah kira apa nama sumbangan penulisan itu, tak kira lah dia dalam bahasa apa sekalipun. Bahasa Melayu lebih-lebih lagi lah sepatutnya diambil perhatian untuk proses kenaikan pangkat. Ya. Itulah komen saya, saudara Muhammad Azad, ya, pada pendapat itu bagaimana tahap perpaduan negara kita ini. Tahap perpaduannya stabil. Pada saya stabil. Cuma orang kata orang-orang kita ni berperang-perang di media tu. Tapi syukur Alhamdulillah mereka tidak berparang-parang kat luar. Itu stabil. Pada saya lah. Okey. Soal perpaduan Melayu, ni Dr. Ismail, soal perpaduan Melayu, Bumi Putera dan bukan Bumi Putera perlu diperkukuhkan lagi dengan penghayatan diri dan jati diri yang sama sebagai anak Malaysia walaupun kita punya pelbagai etnik dan kaum. Ya, saya tak boleh untuk tidak bersetuju. Betul, sebab tu tuan-tuan, anak-anak mahasiswa dan para hadirin, pencara yang saya hormati sekalian, sebab tu kita harus mencapai kata yang satu tentang sejarah dan kita harus mencapai kata yang satu tentang masa depan negara. Kita harus mencapai kata yang satu tentang identiti negara. Kita kena bersatu hati dalam ketiga-tiga perkara ini. Jadi kita harus didik masyarakat kita dan semuanya untuk bersatu dalam sejarah, bersatu dalam aspirasi negara, hala tuju kita, dan kita hendaklah mencapai kesemuanya itu dengan membentuk orang kata apa, nanti kata-kata slogan satu keluarga lah, dulu satu Malaysia lah kan. So benda-benda macam ni lah. Alright, saya sudah habis menjawab semua soalan ini dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya nak baca private chat apa organizer cakap. MC boleh bagi soalan. Baiklah, saya harap perbincangan saya pada petang ini memberikan sesuatu yang baru sikit sebanyak, kalaupun tak banyak, sikit-sikit pun okey lah untuk manfaat para hadirin dan hadirat, mahasiswa dan mahasiswi yang saya muliakan. Jadi dengan itu saya serahkan kembali kepada
Saudari Nurul Huda. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, selesai sudah ceramah dari Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu. Di sini saya ada satu soalan kepada Profesor, iaitu jika dilihat perpaduan masyarakat dahulu lebih menebal daripada sekarang sehingga kita mampu mencapai kata sepakat dalam mencapai kemerdekaan. Oleh itu, adakah sistem pendidikan secara tradisional masih lagi relevan untuk diterap dan diamalkan pada masa sekarang? Okey, saya nak keluar dulu daripada subjek pendidikan, ya. Sebab perbezaan masyarakat dahulu dan sekarang itu sebenarnya berubah kerana perubahan sosial, perubahan budaya dan sebagainya, ya. Jadi sebelum saya jawab sama ada sesuai lagi atau tidak secara tradisional itulah, ya. Baik. Jadi apa yang berlaku ialah sekarang manusia sekarang, orang-orang kita sekarang, kita tanya diri kita, ya, bagaimana kita bergaul dengan masyarakat setempat? Bagaimana kita bergaul dengan masyarakat setempat? Saya percaya mahasiswa, mahasiswi lebih suka bersendiri dengan lebih suka bersendirilah dalam banyak masa lapang. Kadang lebih suka bersendiri. Nak kata bersendiri, tidaklah. Kalian ada virtual friends lah, kan? Kalian ada virtual friends, kalian ada dalam social media. Sedangkan orang sekeliling, kalau kalian naik private, public transport ke apa kan, kalian akan bersendiri tetapi kalian ada virtual friends. Orang sebelah kalian tidak kadang endah, kadang-kadang tak perasan lah dia pakai seluar ke dia pakai skirt. Tak perasan pun sebab kalian memang leka. Jadi perubahannya, kalau orang dulu dia akan memerhati masyarakat sekitarnya, sebab itulah keluarnya macam pepatah jangan jaga tepi kain orang, ya. Jadi itu yang ada. Jadi masyarakat sekarang ni macam tak kisahlah. Satu panggil apa, saya terbaca satu peribahasa lah. Peribahasa lah. Dia kata untuk mendidik seorang kanak-kanak itu, to educate a child, you need the whole nation. You need the whole village to educate a child. Jadinya, pendidikan tu perlu bukan secara formal saja. Kita bukan bercakap tentang sistem pendidikan secara formal. Dia perlukan pendidikan dalam kalangan masyarakat kita itu sendiri. Jadi, kalau kita tidak dapat mendidik masyarakat kita, sistem pendidikan yang baik macam mana sekalipun tidak akan berkesan. Okey, pergi sekolah, cikgu akan cakap, okey, kita semua hendaklah belajar sama-sama, kita buat apa aktiviti-aktiviti integrasi dan sebagainya. Tapi bila kalian balik ke rumah, on the way naik public transport, tapi kalian duduk je tak bercakap dengan orang-orang sekitar. Jadi perubahan sosial tu, perubahan sistem pendidikan tu tidak menjamin ke arah perpaduan selagi sistem sosial kita ini tidak balik kepada perkara asal. Tidak balik kepada cara hidup tradisional kita dulu. Possible tak untuk kita hidup secara tradisional? Be realistic lah. Orang tanya, orang kata kat saya kan, be realistic lah. Saya kata possible. Possible. Sebab apa? Sekarang contohlah kalau dunia moden ni, contoh setengah ibu bapa berhubung dengan WhatsApp saja kan? WhatsApp saja. Apa kata kalau mereka gunakan telefon untuk bercakap, mereka banyaklah juga yang gunakan video call dan sebagainya, ya. Kerap video call lebih elok daripada pesanan WhatsApp. Itu WhatsApp tu virtual. Sekurang-kurangnya call ataupun video call tu, audio call atau video call tu adalah lebih nampak walaupun kita tak dekat. Jadi perbualan itu berlaku bukan melalui tulisan. Jadi saya fikir sistem pendidikan tradisional memang dalam keadaan pandemik mungkin sukar untuk kita lakukanlah pendidikan secara tradisional. Tapi saya ni orang yang agak tradisional. Contoh dekat kelas lah, kalau dulu saya tidak menggunakan PowerPoint. Saya lebih suka bercakap.
Sebab saya selalu kata, I believe in the power of the words, not the power of the points. Jadi, saya lebih suka bercakap. Dan sistem pendidikan tradisional itu ialah membolehkan hubungan antara seorang individu dengan individu yang lain itu yang ada emosi tau. Ada emosi. Kadang-kadang apabila kita berhubungan dengan tanpa emosi, bila WhatsApp ni memang kita baca dengan emosi dan sebagainya, tetapi dia tidak ada empathy lah. Tidak ada empathy. Bila ada sistem tradisional kita jumpa, rasa hormat tu macam mana. Kat sini kalau dalam virtual ni mungkin kita susah lah kan, sebab bila tutup kamera kita pun tak nampak macam mana nak tunjukkan hormat kita dan sebagainya kan. Jadi inilah cabaran-cabaran, dan saya percaya kalau dalam konteks Islam lah, dalam konteks Islam lah saya boleh kongsi sikit lah. Kalau kita menuntut ilmu tu, kalau bolehnya untuk bertembung lutut kita dengan lutut guru. Itu maknanya paling dekat ya, mungkin Cik Malik. Saya selalu cakap penuhkan kursi depan. Selagi tak penuh kursi depan, saya tak akan mula mengajar. Jadi bertemu lutut, dari segi adab menuntut ilmu tu, bertemu lutut dengan guru. Menunjukkan orang dulu kan dia duduk mengadap tu kan, dia duduk bersila ke apa, seboleh sedekat mungkin. Ingat masa kita ngaji Quran dulu yang lama-lama kat kampung-kampung dulu, memang pergi mengadap guru dekat macam tu. Sekarang nak macam mana, kena buka kamera lah, itu je lah kata menutup dengan dalam keadaan. Jadilah ada kekangan-kekangan tertentu dalam pendidikan tu yang saya mungkin di luar. Alah guru dianggap sebagai pekerja diupah bagi ilmu. Ya Allah Ustaz, meremang belum rumah saya dan saya sedih lah. Ya betul, saya sangat sedih lah dalam situasi keadaan semasa kan. Tapi saya ulas lepas ni lah. Jadi untuk menjawab persoalan Huda tadi, saya fikir ya, kita boleh berubah. Tapi nilai-nilai asal kita kena kekal. Apa nilai dia? Hormatkan guru. Ya Ustaz, hormatkan guru, mengutamakan ilmu. Kalau dalam satu buku yang saya baca, kitab tu dalam bahasa Arab lah. Cara taat kepada guru, kalaulah air di tempayan tu umpamanya, kamu cedok air tempayan, kamu curah ke kaki guru kamu, kamu gosok kaki guru kamu. Bukan setakat curah, gosok kaki guru kamu. Itulah keberkatan antara rapatnya guru dengan murid, taatnya guru pada murid. Okey, dia ada dua-dua adab lah, pelajar dan juga guru. Saya tak tahulah, mungkin pelajar saya pun menasihati diri saya lah. Mungkin pelajar saya Cik Malik boleh pengalaman beliau dengan saya kan. Ya betul, dalami adab perlu didalui sebelum dahulu ilmu ya. Ya, adab guru juga ada dengan muridnya. Contoh, kita masuk kelas, kita lihat pada setiap anak mata murid kita, tiap satu wajah. Kalau Cik Malik ingat lagi, memang saya akan ingat muka mereka. Saya akan perhati mata mereka sambil kita mendoakan keberkatan ilmu. Itu adab seorang guru. Adab seorang guru, masuk kelas, lihat murid kita ramai mana sekalipun. Kalau auditorium, saya kita pernah mengajar kan dekat auditorium, dekat lecture theater tu, mungkin kita ada 300 orang. Ambil sejenak. Ini teknik saya lah, cara saya lah, saya boleh kongsi. Ambil sejenak dalam masa 2 minit, 3 minit untuk kita berdiri dan merenung setiap wajah anak-anak murid kita tu. Dan bertentang mata dengan mereka. Saya rasa itulah antaranya. Antara yang cara untuk kita mendapatkan keberkatan, memberikan ilmu dan nescaya apabila kita lihat kepada anak mata murid kita itu, dia juga akan kata dari mata turun ke hati lah. Ya? Tiap-tiap kali kita masuk kelas, kalau 2 jam seminggu kita masuk, jam pertama itu kita lihat
2 minit. Pusing mata kita tu setiap wajah dalam kelas kita. Dan ikhlaskan niat kita supaya untuk jadi guru ni, supaya ilmu kita itu sampai ke dalam hati mereka. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Supaya mereka faham akan apa yang kita cakap. Tu semasa tengok mata anak murid kita tu, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tengok lagi, baca lagi, baca. 2 minit je. Itu antara yang saya terima ilmu tu, saya terima dari seorang guru saya lah. Guru saya masa saya sekolah menengah lagi, dan itulah tradisi yang beliau ajar saya sebagai seorang guru. Itu saya belajar. Jadi, sedikit untuk rumusan lah, kita pun dah nak hampir habis lah. Kecuali sudah ada soalan lagi tak, sudah? Tak ada. Tak ada. Oh. Tak ada dah. Jadi saya akhiri lah. Dalam konteks ini saya fikir saya tidaklah menumpukan perbincangan secara serius bagaimana sistem pendidikan itu sendiri untuk membina perpaduan. Tapi saya lebih kepada perkara yang lebih luas. Sebab saya fikir bila saya ada beberapa catatan tentang tentang sistem pendidikan dan sebagainya ni. Cuma saya dah buat dalam bahasa yang lebih mudah untuk disampaikan kepada anak-anak mahasiswa dan juga para hadirin yang saya hormati sekalian lah. Jadi sampai di sinilah pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi, dan segala yang baik itu datangnya dari Allah, dan segala yang tidak baik itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Dan saya harap apa yang baik itu juga panjang-panjangkanlah kepada rakan-rakan yang lain. Dan apa yang tidak baik itu mohonlah bagi tahu pada saya supaya saya juga boleh membetulkan diri saya sendiri. Ya. Semoga ada manfaat ilmu yang kita dapat pada petang ini, dan semoga sempena Ramadan yang mulia ini ilmu yang kita kongsi ini berganda-ganda pahalanya dan menjadi amal jariah kita. Di samping mendapat keberkatan, kerahmatan dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja saya akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih untuk semua. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu atas perkongsian itu tadi. Alhamdulillah, maka selesailah program webinar pada hari ini. Di kesempatan ini, saya selaku pengacara majlis dan dari pihak penganjur ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz atas kesediaan beliau sebagai penceramah jemputan pada kali ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang hadir kerana sentiasa setia dan menanti dengan penuh sabar sehingga ke penghujung program. Semoga segala nasihat, saranan dan panduan yang diberikan oleh penceramah kita dapat memberi manfaat kepada semua tanpa bersikap prejudis dan dijadikan amalan harian, agar kita sentiasa menjadi mahasiswa-mahasiswi yang berjiwa patriotik dan sentiasa bersempurpadu di dalam apa jua perkara yang mendatangkan kebaikan kepada semua. Dengan ini, pihak Unit Kepimpinan Pelajar UKP UATM Cawangan Melaka ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat bagi menjayakan program webinar kenegaraan ini. Hanya Allah sahaja yang mampu membalas segala jasa dan usaha anda. Mohon kemaafan dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan program webinar ini. Sesungguhnya segala kebaikan itu adalah dari Allah SWT, dan segala kekurangan itu adalah dari kelemahan saya. Dengan ini, berakhirlah sesi webinar pada hari ini. Dan sebelum kita bersurai, mohon kerjasama dari semua peserta untuk mengisi borang kehadiran dan maklum balas di link yang tertera di ruangan chat Facebook dan YouTube UiTM Cawangan Melaka. Sebelum mengundur diri, saya akhiri dengan serangkap pantun. Sungguh indah busana Melayu, hasanah tempatan, tak lekang dek zaman.
hiduplah kita bersatu padu agar dunia menjadi aman. Terima kasih dan salam Ramadan Al-Mubarak kepada semua umat Islam yang berpuasa. Semoga kita dapat berjumpa lagi di program yang akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Thank you.